e-channel. Betera tentunya di Nostaria, Nostalgia Ceria. Kali ini, oh ya, tadi kan udah menampilkan dua orang penyanyi cantik-cantik ya. Nah sekarang nih ada yang ganteng nih, kita panggil aja langsung ya. Beliau adalah salah satu staff atau tim kreator ataupun produser atau gak ngerti deh. Kita tanya aja langsung ya, Bang Adi. Selamat malam Bang Adi. Yeay, selamat malam semuanya. Tuh, pasti ibu-ibu yang lagi nonton pada teriak ya. Karena Bang Adi ini lain daripada yang lain ya. Terus saya kalau berdampingan dengan yang muda ini serasa muda jadinya ya. Itu harus deh, penting semangat. Semangat, iya. Oke, Bang Adi, kalau boleh tahu di Sri Mega Entertainment ini sebagai apa? Kalau Adi sih sebenarnya kalau di Sri Mega Entertainment ini lebih ke EO-nya, event-event. EO-nya, oke. Kalau misalnya mungkin ada acara show, acara wedding, ataupun acara nanti kan ada mau ada acara senam ibu-ibu nih. Iya. Biar pada semangat nanti biasanya sih Adi ngarahin untuk acara-acaranya gitu. Oke. Dan berhubungan hari ini saya bukan penyanyi. Tapi didaulat untuk nyanyi. Oke, karena kita coba. Seluruh staffnya Sri Mega ini penasaran banget dengan suaranya Bang Adi. Jadi walaupun bukan penyanyi tapi suaranya mungkin coba nanti kita tapi ini saya ya. Perdana loh. Perdana, nah ini. Jadi untuk Sri Mega ini beruntung sekali ya punya IO yang handal seperti Bang Adi ini. Amin, terima kasih. Semoga Sri Mega menjadi lebih sukses. Amin. Bang Adi, berkat semuanya juga karena Bang Adi ini sebagai apa ya leader kalau di Sri Mega ini ya, leadernya. Jadi apapun mesti laporan dulu ke Bang Adi. Oke, siap. Bang Adi lagunya untukku. Untukku. Jangan dong, untuk bisa aja. Untukku ya. Okay. Untukku ini sempat dipopulerkan sama Krisna ya? Iya benar, kalau itu waktu zaman saya muda dulu sekolah SMA. Zaman muda pasti dulu. Berarti itu sangat favorit banget buat saya itu kebetulan waktu masih SMA itu masih kayak ibaratnya puber-pubernya. Puber, jadi dan di saat itu saya mengejar seseorang. Oh benar, tapi alhamdulillahnya gak dapet. Oh iya pemirsa, jadi ini mengenang masa SMA dia, jadi pernah mengejar seorang gadis dan tapi tidak kesampaian gitu. Iya benar. Gak apa-apa deh. Gak kesampaian kan cinta itu tidak harus memiliki, benar gak? Sedih banget. Oke, lagunya mau kirim-kirim buat siapa? Mangga. Untuk lagunya ini saya bukan kirim-kirimnya ke buat tim-tim yang ada di Sri Mega, buat keluarga. Terus buat yang keluarga saya di rumah. Oke. Kebetulan anak saya udah 3. Iya. Mudah-mudahan mereka mendengar dengan suara saya yang belum pernah sama sekali nyanyi. Ya mudah-mudahan. Buat anak-anaknya Bang Adi lihat papa, panggilnya papa apa ya? Papa. Tuh papa mau nyanyi anak-anak sama nyonya juga di rumah nih. Kita lihat perdana, penampilan perdana ya. Oke. Buat siapa lagi nih? Paling gitu aja. Oke. Pemirsa yang ada di rumah juga yang ada di Sri Mega Entertain, kita saksikan Bang Adi dengan lagu Untukku di Nostaria, Nostalgia Ceria. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat laut engkau seberangi, janganlah ragu bersahut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berbalik. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti.
meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu, oh, karena ku yakin kau hanya untukku. Pandanglah bintang berpijar, kau takkan pernah sembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Channel.